Assalamualaikum semua. Bersama Dating Connie dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Connie nak gosip-gosip sikit pasal Fasha Sanda tak mau tangguh rezeki tim produksi kembali syuting walaupun belum sembuh sepenuhnya. Selebriti popular Fasha Sanda berkongsi keadaan terkini yang belum pulih sepenuhnya namun telah kembali ke set penggambaran selepas berehat selama 8 hari akibat mengalami kecederaan pada mata kiri. Ketika ditemui Oh Bulan dalam majlis pelantikan Fasha Sanda sebagai duta jenama Alfaro semalam, aktris jelita ini mengakui penglihatannya sekarang agak terbatas kerana masih terdapat kesan darah beku di bahagian dalam mata. Mata dari luaran nampak okey tetapi dalaman masih patah. Jadi perlu dapatkan rawatan dan buat scan untuk lihat sama ada masih ada darah beku atau tidak. Buat masa ini tiada masalah apa-apa, cuma saya senang sakit kepala sebab mata dan kepala kita ada link. Jadi bila sakit mata, kepala pun kadang kala sakit sekali. Meskipun begitu, pemilik nama Nur Fasha Sanda Hassan ini menjelaskan mahu meneruskan dan menyelesaikan segala tanggungjawabnya kerana enggan membebankan pihak produksi. Menurut Fasha, dia tidak mahu penggambaran berkenaan tertangguh kerananya. Saya fikir kalau saya tak habiskan penggambaran ini nanti, kru produksi tidak dapat bayaran. Jadi biarlah saya struggle sikit asalkan rezeki orang lain tidak tersekat. Bagi saya, bila kita memudahkan kerja orang, insyaAllah kerja kita juga akan dipermudahkan. Bukan itu sahaja, wanita berusia 39 tahun ini juga akan sentiasa mendahulukan orang lain dari kepentingan dirinya sendiri. Malah, suami dan keluarganya juga sempat mempertikai keputusannya yang mahu kembali semula ke lokasi penggambaran. Saya sentiasa fikir tentang orang lain, barulah diri saya sendiri, hingga saya dimarah oleh orang sekeliling termasuk mama saya. Sementara itu, Fasha yang berkongsi bakal mengenakan 30 pasang persalinan daripada koleksi Raya Alfaro ini turut memberitahu dia dan pasukan produksi ini lebih peka dengan keadaannya di lokasi penggambaran. Malah, pihak produksi juga mencadangkan untuk mengurangkan babak yang melibatkan aktris ini. Mereka sekarang lebih berhati-hati dan mereka akan periksa dulu tempat tu dan perkara lain. Tapi mereka ada tanya juga okey tak kalau kita kurangkan babak ni. Maksudnya mereka tak mahu babak yang terlalu agresif. Saya kata tak boleh, nanti tak feel dan tak sama. Sebelum ini, Oh Bulan melaporkan Fasha terlibat kemalangan ketika menjalani penggambaran telefilm di Johor Bahru sehingga dimasukkan ke hospital pada 2 Mac lalu. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.